Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di Campur Channel seperti biasa di Pasar Hewan Grogol tanggal 26 Oktober 2021. Ya, terlihat ini banyak sapi-sapi ukuran kecil ya, sapi Aceh yang masuk untuk apa kebutuhan di bulan Maulid. Namun untuk lebih jelasnya kita akan coba keliling sekaligus cek harga di Pasar Hewan Grogol ya untuk tanggal 26 Oktober 2021. Oke, kita lanjut. Ya, selain sapi jantan ya, dari jenis sapi Aceh juga banyak ini terlihat sapi indukan dengan anang. Ya, mantap ya. Jadi sahabat anak bisa melihat kriteria sapi. Ya, untuk kategori sapi indukan dulu ya. Sapi indukan sebelum kita review untuk sapi Aceh jantan. Ya, taksiran kita untuk harga sapi seukuran ini yaitu sekitar 12 juta rupiah. Yaitu pedoman dari pekan yang lewat. Oke, kita lanjut. Ya, di sel bagian timur arah selatan juga ini banyak terlihat sapi Aceh jantan ya, sapi untuk sapi potong. Ya, ini kriteria sapi Aceh. Padu kenang yu mang ya. Kentak siran menteng. Nah, 12. Nah, lebih kurang ya. Ya, mantap ini punya abang kita yang berjalan itu ya. Ya, taksiran untuk harga yang dibuka lebih kurang itu sekitar 12 juta. Jadi sahabat anak bisa melihat kriteria sapi. Ya, ada mencocokkan dari harga yang dibuka oleh juragan ya. Ya, mantap sapi-sapi super ya untuk jenis sapi Aceh. Ya, variasi harga dan ukuran yang pastinya untuk sapi ya, berbagai jenis sapi ya, mantap ya, sapi-sapi Aceh super. Ya, padu royu bang ya, ya 38. Ya, ini ya masih ada kurang ini punya juragan kita ya, untuk satu ekor sapi Aceh jantan ya dibuka harga 11.800.000 ya, masih ada kurangnya. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi dan cocokkan dari harga yang dibuka oleh juragan, yang pastinya masih banyak kurangnya untuk harga sapi yang dibuka ya. Sekali lagi kriteria sapi sahabat ternak lihat ya, untuk tanggal 26 Oktober 2021. Ya, mantap sapi-sapi Aceh mini. Di samping? Hah? Yang? Tadi. Tidak apa anjir. Ya, ini juga sama harganya ya, 11.800.000, masih ada kurang. Aceh negara mau harga juga, Pak? 082 he. 62 60. Ujung lem? 7722. 7722. Ada nang tu, Bang Andi. Bang Andi ya. Ya, mantap, itu nomor HP Bang Andi. Ya, bagi yang berminat untuk memiliki sapi Aceh jantan dan betina bisa langsung menghubungi ke nomor HP Bang Andi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan memadu sahabat ternak serta menjadi berkah bagi juragan. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Masih di sel bagian timur. Ya, mantap, ini terlihat sapi jantan besar juga. Ya, mantap ya, ini dibuka harga 24.500.000. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi. Ya, lumo lokal, Pak. Ya, mantap, ini juragan kita, ya. Padu ni ke mana, Pak? 20.500. Ya, mantap ya, sorotan kamera dari juragan kita. Ya, untuk satu ekor sapi super ya, 24.500. Jenis mental, Pak. Nah, anda pakai HP? Ini ke nomor tiga, Pak. 0850 he. 62. 20. Lele limo. Atau nang so, Pak? Nurdin. Pak Nurdin ya? Ya, itu nomor HP Pak Nurdin. Bagi yang berminat untuk memiliki jenis-jenis sapi super ya, dari kategori sapi jantan dan betina juga bisa menghubungi Pak Nurdin
Ya, nomor HP kita cantumkan di depan layar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan motivasi bagi sahabat ternak semuanya. Dan satu lagi ini apa? Satu ekor sapi jantan super juga dibuka harga dengan apa? Punya Pak Nurdin 19 juta. Jadi sahabat ternak bisa melihat dan memilih ya untuk kriteria sapi besar dan kecil. Ya 24 juta setengah punya Pak Nurdin dan 19 juta. Mantap. Terima kasih, Pak. Ya, satu ekor sapi Bali Bless ya, Bali Super ya, jantan. Ya, tidak tahu siapa yang punya, tapi kita sorot dulu kamera untuk kriteria sapi. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat ternak dan termotivasi ya untuk belanjaan sahabat ternak semuanya. Ya, mantap FP taksiran kita untuk harga sapi sukuran ini yaitu sekitar 19 jutaan ya. Mantap-mantap ya, sapi-sapi syukur. Dan lagi sapi Aceh bulu hitam, ya sapi jantan. Mantap ya. Juga demikian ini sorotan kamera bisa membantu sahabat ternak untuk melihat kriteria sapi Aceh. Ya, kategori sapi penggemukan. Mantap ya. Sapi super ya, dari jenis sapi Aceh. Ya, tidak tahu juragannya. Ini bantuan kamera bisa membantu sahabat ternak. Tapi taksiran kita untuk harga sapi seukuran ini yaitu sekitar 12 sampai 13 juta. Ya. Ini kecocokan harga ya dari keterangan yang sudah kita dapat dari juragan pertama. Ya, bandingan harganya bisa sahabat ternak cocokkan juga. Oke, kita lanjut. Kenapa apa barang? Padahal ya. Yang dah deh, kalau mirahnya nih. Padu kena yung. 8 juta kurut tuh. Ya, ini sapi dara ya, punya abang kita. Ya, dibuka harga 8.900. Jadi sahabat ternak yang ingin memiliki sapi-sapi dara untuk diternakkan bisa melihat kriteria sapinya. Ya, dan kecocokan dari harga yang dibuka oleh juragan ya, 8.900. Ya, sapi sehat dan segar. Ya, sorotan kamera bisa membantu sahabat ternak ya untuk melihat kriteria sapi. Ya, sapi dara. Sapi Aceh, ha? Limau Aceh, ya? Limau Aceh. Ya, limau Aceh, ya. Mantap. Ya, sapi Aceh memiliki kelebihan tersendiri untuk diternakkan. Ya, tahan terhadap berbagai cuaca, ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Ya, di lapak punya Pak Haji juga ini terlihat banyak sapi jantan dan betina dari jenis sapi Aceh. Ya, mantap, belum terlihat di mana juragan kita. Namun sorotan kamera bisa membantu sahabat ternak. Ya, ini di depan kita juga ini terlihat satu ekor indukan sapi Bali dengan anang. Ya, mantap ya, sapi Bali. Ya, ini juga indukan dari jenis sapi Aceh. Ya, juga banyak ini terlihat di depan kita. Ya, variasi warna dan ukuran. Ya, tidak mungkin kita cek satu persatu. Ada tahu nih. Namun tahu. Baduk kena yum ya. Lapan singo. Yang mau ini om. Darah. Ya, ini punya Bang Demi, ternyata ini abang kita. Ya, itu juragan kita ya yang lagi merokok. Ya, mantap ya. Ya, dibuka harga 8.800 ya, mantap ya. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi dan kecocokan dari harga yang dibuka oleh juragan. Ya. Mantap. Ya, sapi-sapi dara semuanya yang terlihat di depan kita.
ya beda-beda tipis untuk kategori harga. Dan mudah-mudahan ini cukup termotivasi dan menjadi inspirasi bagi sahabat anak semuanya. Ya, ini satu ekor sapi darah punya Bang Emnur, ya, mantap. Ya, kita sorot dulu kamera untuk kriteria sapi darah yang di samping sapi Bang Demi yang 8.800 tadi. Padu Yum ya, Bang Demi? 87. Ya, mantap, beda tipis dengan yang sudah kita dapat harga tadi. Ya, ini dibuka harga 8.700 ya, punya Bang Emnur yang kita jumpai di pekan di Kelumpang Payung kemarin. Ya, mantap. Ya, juragan yang setiap hari pekan masuk ya untuk bertransaksi hewan ternak. Ya, jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria sapi darahnya. Ya, 8.700. Ya, mantap, sapi sehat dan segar dari jenis sapi Aceh. Ya, juragan kita Bang Emnur ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Ya, masih di sel bagian tengah. Ya, terlihat ini juga banyak sapi jantan ya dari jenis sapi Aceh. Ya, dan sapi indukan serta sapi darah ya. Tidak mungkin kita cek satu per satu untuk kategori dan harga sapi. Ya, mungkin ini bisa memadu sahabat ternak dari sorotan kamera. Sapi-sapi super semuanya. Nah. Mantap-mantap ya. Sapi Aceh. Dan keramaian dari pengunjung ya untuk melihat dan berbelanja ternak sapi. Pak. Ya, mantap-mantap ya. Ini juga sapi Bali indukan ya dengan anangnya. Kita tidak tahu siapa yang punya ini sapinya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ini cukup termotivasi dan menjadi inspirasi bagi sahabat anak semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.